Sebagaimana hadis yang datang dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, hadis riwayat Al-Bukhari. Kata Hudzaifah radhiyallahu anhu, kanan nabi adalah nabi sallallahu alaihi wasallam terbiasa idza arada an yanama, jika beliau hendak tidur, qala, beliau membaca doa, bismika Allahumma amutu wa ahya, dengan namamu ya Allah aku mati dan aku hidup. Wa idza staiqadha min manamihi, dan jika Rasulullah terbangun atau bangun dari tidurnya, qala, beliau membaca doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi, yang ahyana, menghidupkan kita, ba'dama amatana, setelah mematikan kita, wa ilaihin nusyur, dan kita semua akan kembali hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dibaca ini ketika bangun tidur. Untuk teman-teman, Ana Uki mau ngajak kalian semua untuk ikut dalam membantu dalam wakaf untuk pesantren serta masjid. Mudah-mudahan ini bisa menjadi amal jariah buat kalian semua sampai di akhirat. Ana mengundang buat yang ingin menyumbang, langsung aja. Gak usah banyak mikir, insya Allah banyak manfaatnya buat kalian semua, insya Allah ya. Ya. Untuk di Kecamatan Ciwidey, ya bersama Majelis Madis. Tapi itu mungkin ajakan dari kita. Jazakumullah khairan. Semoga berkah untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.